السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي الكريم وصحبة الكرام لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa masjid, tuan imam, tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada malam ini menggantikan Isnin hari itu saya tak dapat datang. Tak berapa sihat. Jadi tuan minta Allah Subhanahu wa taala minta maaf dah. Bulan lepas aku tak mari rasanya. Jadi kita akan perhabiskan hadis ni pada malam ni insya-Allah. Kena pecut sikitlah. Kita ada lebih kurang 6 hadis lagi untuk kita habiskan pada buku ini insya-Allah. Kita sampai pada muka surat 42. Betul eh? 42. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani daripada Sayyidina Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibud dain ma'surun bidainihi fi qabrih yashku ila Allah al-wahdah aw kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani daripada Sayyidina Al-Barra, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahibud dain, seseorang yang berhutang. Hutang ni kita pinjam lah. Pinjam duit orang, biasa duit lah, pinjam barang ke dan sebagainya, tapi biasanya duit kita pinjam. Hukum berhutang adalah harus, bahkan kadang-kadang jadi haram pun ada hukum berhutang, dan boleh juga dijadi makruh dan boleh juga dijadi wajib ikut keadaan. Maka kalau seorang itu berhutang, tidaklah menjatuhkan keaiban dia. Bahkan Nabi SAW sendiri pun berhutang. Nabi pun berhutang. Cuma yang menjadi keaiban, kalau berhutang tak si bayar hutang. Itu masalah besar. Tak nak bayar. Walaupun duit ada, dia tak nak bayar. Tak ada lah di Masjid An-Nur ni, tak ada. Tak. InsyaAllah. Tapi dengar ancaman Nabi kita Muhammad SAW yang sangat menakutkan ni. Nabi kata, seseorang yang berhutang itu maksurun bidainih, dipenjarakan dalam kubur disebabkan hutang dia. Kubur dahlah sempit, kena penjara pula dalam kubur itu. Yashku ilallah, dan dia mengadu kepada Allah al-wahdah, dan bahawa dia berada keseorangan. Tak ada orang tolong dia sebab tak bayar hutang. Kita pernah belajar buku Faraid, permasalahan dan jawapannya. Kalau kita mengaji Faraid, salah satu benda yang perlu dia buat bila mana seorang itu mati, selesaikan hutang dia. Selesaikan hutang dia memakai harta yang dia tinggalkan. Jangan pula kita sebagai waris memandai-mandai kata tak apalah, tak usah bayar lagi lah, kita faraid dulu. Tak boleh, haram. Mesti selesaikan hutang dia. Hutang sama ada hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah, contohnya puasa. Contohnya zakat. Contohnya nazar, ini contoh. Dan hutang sama manusia macam kita sebut tadilah, kena bayar hutang. Sama ada dengan orang Islam ataupun dengan orang kafir, kena bayar juga. Sebab kalau kita tak bayar, Nabi SAW bagi ancaman dalam hadis yang kedua kat bawah tu, Nabi kata apa? Sahibud dain maghlulun fi qabrih hatta yuqda anhu. Orang yang berhutang itu dibelenggu, diikat dua tangannya ke batang tekuk ni, macam ni lah. Kena takak. Dalam kubur kena ikat. Diikat di batang lehernya, dalam kuburnya. Hatta yuqada anhu, sehingga diselesaikan hutang piutang dia. Ini disebut oleh Nabi SAW wa sahbihi wa baraka wa sallama. Pengajaran pada hadis. Baginda Nabi SAW memberi perkhabaran sebagai ingatan kepada umatnya tentang kesusahan yang akan dihadapi oleh sesiapa yang berhutang dan tidak melangsaikan hutang. Hutang tak apa, bayar jangan lupa. Kadang kita ni bab berhutang kita boleh, bab bayar tiba-tiba nyanyuk nak, tak ingat, lupa nak bayar hutang. Ni masalah. Kadang-kadang dia buat tak kenal orang. Orang bagi hutang ke dia, dia buat bodoh gitu je. Nak buat macam tak kenal, buat tak bersalah. Ini orang panggil spesies yang terancam. Allah Subhanahu Wa Taala. Tak.
yang mana masalah paling besar sekali ni, hutang. Dalam dua hadis di atas jelas kepada kita keadaan orang-orang yang berhutang dalam kubur amatlah menyedihkan dan memilukan, tinggal keseorangan dengan penuh kepayahan jika ahli warisnya tidak mahu menyelesaikan hutang-hutang mereka. Itu sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang paling panjang sekali, ayat bab hutang. Kalau kita berhutang, kalau bagi hutang, tolong catat dan bersaksi. Supaya apa? Senang kalaulah kita catat, kalau kita mati waris tahu, oh ayah aku ada hutang, mak aku ada hutang, suami aku, isteri aku ada hutang, dan boleh dia bayar hutang tersebut. Ataupun kalau kita tak catat, ada saksi. Lepas kita mati, saksi tu mari. Ayah kamu tu ada hutang dengan Tok Iman dulu. Dalam 50 sen ada hutang. 50 sen kira hutang. 10 sen, 20 sen, 30 sen. Itu kira piti. Selagi mana Tok Iman tak adal, maka haram ke atas dia kalau tak bayar. Bahkan ada hadis yang lain, Nabi sebut antara mafhumnya, siapa yang berhutang. Sesiapa yang berhutang dan dia berniat nak bayar hutang. Dia hutang dan dia berniat nak bayar, tapi tak sempat nak bayar hutang, maka Allah akan tunaikan hutang-hutang dia. Kata ulama, cara Allah bayar hutang dia, sama ada Allah bagi ganjaran pahala pada orang yang bagi dia hutang, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati orang yang bagi hutang tu lembut dan halalkan hutang tersebut. Satu. Dan sesiapa yang berhutang, dengar ni, hutang juga, tapi dia berniat daripada awal lagi tak nak bayar hutang. Ni biasa berlaku dalam adik-beradik. Tengok abang dia kerja government, dia ambil kesempatan. Nak grade, gaji baru pula nak masuk ni. Dia kata, ni peluang aku nak hutang. Dia berniat hutang dan memang dia berniat tak say bayar hutang. Ingat. Orang tak bayar hutang, maka Allah akan tuntut daripadanya di akhirat dengan cara macam mana? Allah akan transfer pahala dia bagi kepada orang yang pernah bagi dia hutang dulu. Tak cukup. Tak cukup pahala nak bayar hutang. Dosa dia tu transfer pula pada kita. Maka jadilah orang ini sebagai orang yang disebut oleh Rasulullah Al-Muflis. Nabi pernah bertanya pada sahabat, Atadruna mal muflis? Kamu tahu tak wahai sahabatku siapa yang muflis ke akhirat? Jawab sahabat Nabi, Al-Muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis di sisi kami wahai Rasulullah, orang yang tidak ada satu dirham, tidak ada harta benda wahai Rasulullah. Nabi kata, bukan begitu. Orang muflis ni macam mana? Datang pada hari kiamat dengan pahala yang menggunung, besar pahala. Banyak pahala. Tiba-tiba mari seorang kutip pahala dia, buat lari. Dia sebab orang ni suka fitnah, ambil hak orang. Salah satunya, orang berhutang dan dia tak bayar hutang, maka akan transfer hutang tersebut kepada dia di akhirat. Itu sebab tuan-tuan sekalian, bab hutang jangan main-main. Nabi SAW pernah sebut tentang orang mati syahid. Ini kita sebut tentang mati syahid ni. Tak. Nabi sebut Allah akan ampunkan seluruh dosa orang yang mati syahid. Seluruh dosa dia illa dain, kecuali hutang. Dosa lain Allah boleh hapus, hutang tak boleh. Allah takkan hapuskan. Hutang dengan siapa? Hutang dengan manusia. Kalau hutang dengan Allah, insya-Allah Allah balas. Allah ampun, insya-Allah Allah azab. Tapi Allah Ghafur Rahim. Tapi manusia sifat dia tak macam Allah. Sifat kita manusia ni tak puas hatinya, tak dekinya, marahnya dan sebagainya. Maka kalau kita berhutang tak bayar, nanya kita tuan-tuan, walaupun kita pergi meletup dekat Israel sana nun, tapi tak masuk syurga sebab hutang kita dekat. Ada dengan main-main dalam hutang. Kemudian tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita berhutang jangan culah untuk membayarnya. Jangan ubah nama orang bagi hutang tu, tukar nama scammer lah, nak Pak Mantelo lah, letak naik kat true caller tu. Oi, nama nak bila dia kawan kita call nak minta duit hutang, naik nama scammer. Anak dia kata, abah ni scammer telefon. Kalau scammer jangan angkat, jangan angkat, nanti habis duit abah dia telan. Padahal tu kawan dia. Dia tukar nama sebab apa? Tak sah bayar hutang. Ni orang yang kita sebut orang yang berbahaya tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Hati pemiutang itu, dan jika kita tidak mampu maklumkan kepada pemiutang, kita tak mampu, macam bank lah juga. Kalau kita tak mampu nak bayar, dia call kita kan. Dua bulan tak bayar, dia call. Dia kata, cik tolong bayar sebelum nama akan disenarai hitam, macam-macam lah, surat saman dan sebagainya. Kalau kita kata minta maaf lah, saya kerja dua bulan dah tak bekerja,
dia ada rasa belas juga. Okey, tak apalah encik, kami bagi masa sekian. Jangan tak jawab. Tak jawab, dia anggap kita ni macam ingkar. Macam ingkar. Dia pun manusia juga, kecualilah AI yang telefon kita tak tahulah macam mana nak. Hati pemutang itu akan tenang kalau kita khabar, saya tak dapat bayar lagi. Nak. Dan tidak sakit hati dengan kita sebab tak bayar hutang. Habis. Hadis ke-35. Hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul yamini amirun ala sahibil shimal. فإذا عمل العبد حسنة كتبها له صاحب اليمين بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمسك فيمسك عن سبع ساعات من النهار فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيء وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه رواية daripada Imam Al-Baihaqi daripada Sanad Abi Umamah Al-Bahili. Malaikat sebelah kanan. Kanan, kita sebut malaikat raqib. Raqib, atid. Kiraman, katibin. Raqib, atid. Raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Malaikat kanan adalah ketua bagi malaikat kiri, kata Nabi. Maka apabila seseorang hamba melakukan satu amalan yang baik, maka malaikat kanan akan mencatat baginya dengan 10 pahala kebajikan. Satu hasanat bi'ashri amsaliha. Dapat 10. Ha, baca Quran, satu huruf dapat 10 markah. Sedekah, Nabi dah ajar pada kita, Allah dah sebut dalam Quran, sedekah RM1 dalam tabung masjid, Allah balas RM700 kepada kita. Banyak balasan yang Allah beri. Dan amalan-amalan baik yang boleh kita buat. Dan apabila dia, yang ni orang itu melakukan kejahatan, maka tak kala malaikat kiri ingin mencatatnya, maka berkata malaikat kanan, amsik, relax dulu, tahan dulu. Jangan tulis lagi. Jangan tulis lagi, hamba aku ni buat jahat, jangan tulis lagi. Maka ditahan dia dalam, daripada dicatat selama 7 jam. Sab'a sa'atin. Sebut sab'i sa'atin. 7 jam. 7 jam dia sebut itu. Daripada waktu siang. Maka jika dia memohon ampun kepada Allah atas kejahatan yang dilakukannya, maka malaikat kiri tidak akan mencatatkannya atasnya sesuatu pun. Dan jika dia tidak memohon ampun kepada Allah, maka dicatatkan ke atasnya hanya satu dosa kesalahan saja. Itu betapa rahim, rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat baik, Allah tulis 10 terus. Tapi kalau buat jahat, tak tulis lagi. Sungguh kita sebab beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Itu sebab nak Allah sebut dalam Quran ittabi'. Allah sebut apa nama Nabi sebut dalam hadis ittabi' sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah segala keburukan yang kita buat dengan kebaikan. Hasanat sini kata ulama, ai istighfar. Buat dosa, tengok aurat perempuan, tak sengaja. Astagfirullah, astagfirullah, habis dosa. Ha, tengok. Dan ni orang sebut tengok Olimpik. Mana Olimpik tengok pula jin rama. Tok Imam tengok jin rama. Gedak-gedak ataupun pada lela renong, nak kejung. Benda lain boleh tengok tapi nak tengok yang tu juga. Nak. Hukum melihat televisyen ni, ulama khilaf lah mazhab kita. Ada kata makruh, ada ulama kata haram. Khuruj minal khilaf mustahab. Tak payah tengok lah, senang. Tak payah tengok lah. Sebab khilaf ulama banyak sangat, kita keluar daripada khilaf, tak payah tengok lah. Benda-benda macam tu. Ya hadirin macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buat dosa. Lihat aurat ni dosa kecil. Dosa kecil. Tapi jangan kita biasakan dosa kecil. Sebab kemungkinan Allah simpan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatan kita itu. Walaupun kecil. Pepatah Melayu Ulu Kinta kata, qalilan qalilan sara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bila kita buat satu dosa, ada nuqtatus sauda. Buat satu dosa, ada satu titik ke hati kita. Satu, kalau banyak dosa, kalau tak ada pun kita berus dia dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah dosa itu. Sebab orang yang fasikin, ahli maksiat, berbeza dengan orang beriman kepada Allah. Orang beriman, kalau buat dosa, dia rasa macam batu besar nak hempak kepala dia. Tapi kalau orang fasik buat dosa, dia ibarat macam ekor lembu menghalau lalat yang hinggap kat punggung dia. Itu je dia buat. Dia halau, lalat mari pula. Halau, gitu je. Tapi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, besar ganjaran yang Allah berikan kepada dia sebab dia takut dengan dosa yang dilakukan. Baik, baginda pengajaran pada hadis. Baginda Nabi SAW memberi ingatan kepada umatnya
bahawa segala amalan yang mereka lakukan akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atiq. Malaikat ni tak makan rasuah, tuan-tuan ya. Tak makan rasuah. Malaikat ni tak kenal kita ni siapa. Kamu orang besar, orang kecil, T20, B14, M14, tak kayangan, tak kira siapa. Allah malaikat tak kisah. Buat pahala, buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia tidak akan terlepas daripada terlupa dan melakukan kesilapan dalam hidupnya. Semua. Nah, Nabi sebut gitu. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak buat dosa, istighfar. Buat dosa, istighfar. Kita tuan-tuan sekalian kena beristighfar kepada Allah setiap hari lebih. Dia kena lebih pada 100 kali sehari. Kalau Nabi SAW sendiri 70 ke 100 kali, Nabi yang diampunkan dosanya, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, apa yang terdahulu daripada dosa Rasulullah. Nabi tak pernah buat dosa. Dulu kedian ke, Nabi tak ada dosa. Allah dah ampun. Tapi Nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah 70 kali sehari. Ada riwayat kata 100 kali sehari. Jadi kita yang bukan Nabi, walaupun nama Muhammad, Muhammad Nabi sekalipun nama kita, kita bukan Nabi. Nama Jibril, bin Mikail, kita bukan malaikat. Tetap kena istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih pada 100 kali sehari. Pegang tasbih tuan-tuan, istighfar, astaghfirullah, sambil bawa kereta, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Benda yang mudah kita buat, menggugurkan dosa-dosa kita insyaAllah tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, Allah yang Maha Pemurah memberi ganjaran kepada hamba-Nya dengan satu ganjaran jika mereka berniat untuk melakukan kebaikan. Dan jika mereka benar-benar melaksanakannya, Allah akan berikan kepadanya ganjaran sebanyak 10 pahala. Ini al-hadis ada sebut perkara tersebut. Adapun jika hamba-Nya berniat ingin melakukan kejahatan, ianya tidak akan dicatat lagi sebagai satu dosa, akan tetapi jika dia melakukan dosa tersebut, maka akan diberi hanya satu dosa. Itu pun akan dipadam jika mereka kembali mohon ampun kepada Allah Jalla fil'ula. Inilah kelebihan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Tayyib. Habis. Kita masuk hadis ke-36. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis marawahu Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqar يضربون الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi kata ada dua golongan manusia, golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat di masa aku, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kaum yang bersama mereka tongkat dan rotan seperti ekor lembu dengan memukul manusia. Ni golongan pemimpin yang zalim. Nabi tak ada, zaman Nabi tak ada kan. Pemimpin yang zalim. Yang kedua, perempuan yang memakai pakaian tetapi bertelanjang. Ha, pakai pakaian tapi bertelanjang. Orang panggil tak cukup kain. Tak cukup kain. Kadang-kadang baju adik dia umur 5 tahun dia pakai, pinjam. Nak pergi keluar naik motor. Nak. Tunduk, nampak pusat. Angkat, nampak pusat. Tunduk, nampak punggung. Gitulah. Kadang-kadang kita parking, kita kan kena tengok depan bawa kereta, mana tengok ke kanan. Ada tengok ke kanan gitu. Tengok depan. Bila depan mata kita norm, boleh berapa ni, darjah ni, boleh tengok. Kalau kita fokus ke sini, nampak dah sana? Nampak juga. Apatah lagi kalau kita memang fokus ke situ. Lagi-lagi nampaklah benda tu. Tak. Kadang-kadang dia tahu juga malu, dia tutup, dia turun gitu. Dalam hati kita, dah apa mutu turun. Nak, akaklah tinggi lagi. Kan kamu suka? Ini kadang. Sama juga macam tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai seolah-olah yang mereka ni perempuan yang bertelanjang, berpakaian tapi bertelanjang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku pada zaman kita. Tak, zaman 60-an pun ada dah. Tengok cerita-cerita Melayu lama, tengok pakaian macam ni. Ketat, sendak, ketat, sendak. Betul. Apatah lagi kalau zaman kita sekarang? Lagilah, masya-Allah. Lagi-lagi banyak tu sebab orang kata kalau zaman sekarang jadi wali Allah memang lagi hebat dengan zaman sebelum zaman ni. Zaman dulu tak kuat sangat cabaran. Zaman sekarang kalau jadi wali Allah memang cukup hebat, tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengelak cabaran-cabaran yang cukup banyak depan mata kita. Di atas kepala mereka itu ada seperti bonggol unta, sanggul rambut tinggi-tinggi, tuan-tuan sekian. Ani jaga-jaga sikit dalam nampak ni.
Mereka tidak akan masuk syurga, bahkan bau syurga yang juga tidak dapat mereka hidu, yang mana bau syurga itu dapat dihidu daripada jarak sekian-sekian, kata Nabi SAW. Pengajaran pada hadis, Nabi SAW memberi ingatan kepada umatnya tentang ciri ahli neraka yang perlu dijauhi dari melakukan perbuatan seperti mana mereka. Ciri yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW itu telah banyak muncul di zaman kita ini, maka perlu berwaspada. Perlu mengimarahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, perlu ada, tegur orang. Tapi sekarang kalau dalam media sosial lah, paling taruk sekali media sosial. Yang terbaru pula ni, yang isteri-isteri, suami minta mandi bertelanjang depan dia. Isteri pula cerita pada orang, oh ni, sekian. Tak ada sifat malu. Belum cerita lagi bab jual obat kuat. Isteri cerita, dia tak sensor pun muka ni, muka jelas, muka isteri dia. Bahkan suami isteri boleh cerita pula, dulu suami saya dah orang cetong, tak? Sekarang ni, dia cerita. Belilah air kaktus ni, contohlah dia nak jual kaktus je. Tapi isteri tu kan cerita. Dia mengaibkan suami dia, lepas tu dia memuja ubat kuat tu. Orang pun beli, orang pantang ubat kuat, beli saja, tak? Walaupun tak jadi pun, tak? Beli. Tu sebab tuan-tuan macam Allah, nak bisnes laju, yang pertama kalau orang perempuan jual make up. Laju. Beli pas cerah setiap bulan, beli make up baru. Orang-orang lelaki ubat kuat. Ni memang laku. Cukup laku mata Allah SWT. Tak percaya kalau ustaz jual lagi kuat. Lah mata Allah SWT lagi laku. Tapi kita tak jual lah. Nak sebut dalam YouTube, kalau tengok, nak tengok berita ke nak tengok ceramah ke, tiba-tiba lalu dulu iklan tu. Iklan yang tidak ada rasa malu langsung. Belum lagi cerita yang influencer-influencer yang pernah saya tegur, yang menjual obat-obat macam ni, kita tegur, kita pula kena. Dia kata, dah ustaz tengok saya, kenapa pula? Dia kata, kita tengok dia pula. Tu kita baca hadis Nabi. Nabi kata, man ra'a, siapa yang nampak. Ra'a sini kata ulama, bukan dia tengok. Mungkin dia tak nampak, tapi dia diberitahu. Ayat alima, diberitahu. Dia tak tengok pun, tapi orang bagi tahu. Maka kena cegah kemungkaran yang berlaku. Baik. Dakwah kepada yang ma'ruf dan menegah kemungkaran adalah mata rantai perjuangan Nabi, perjuangan para Rasul alaihissalatu wassalam. Maka perlu disahut serta digembling tenaga bersama untuk merealisasi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sebagai umat Rasulullah, Nabi kata, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik ummah. Walaupun ada ulama' kata, khairu ummah sini ayat ashabul Rasul, sahabat Nabi. Tapi kata ulama' mufassirin, jumhur kata, kita ni sebaik-baik ummah. Bukan ustaz, bukan tok imam, bukan tok bila, bukan pengerusi masjid. Kuntum, kalian, kita semua ni. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Tugas kita ta'muru nabil ma'ruf, suruh orang buat baik. Itu tugas kita. Watanhawna alil munkar, bukan setakat suruh. Kalau ada kemungkaran, kena cegah depan mata kita. Terutama sekali jiran, tetangga dan sebagainya, agar mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-37. Riwayat daripada Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ibni Umar bermakna Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa, sama ada puasa wajib, apa puasa wajib ataupun puasa sunat yang kita buat. Wal Qur'an, yakni Al-Quran, dari sudut pembaca Al-Quranul Karim. Yashfi'ani, dia boleh, dua-dua ni boleh beri syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Yaqulus siyam, maka berkatalah puasa kepada Allah. Ay Rab, wahai Tuhan, inni mana'tuhu ta'amu wa syahwati bin nahari, fashafi'ni fihi. Wahai Tuhan, aku telah menahannya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Ni puasa bercakap. Nah, puasa bercakap. Macam mana gaya puasa bercakap? Ada ulama kata Allah bentukkan dia menjadi macam lembaga lah yang boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Wa yaqulul Quran, dan berkata pula Al-Quran. Tuan-tuan baca Quran kuat, tuan-tuan ya. Kena baca Quran. Setiap hari kena baca. Baihu ubaikru, kata orang ulu kita. Kena baca. Tak reti mengaji. Kalau reti, baca. Tak reti, kena belajar lah. Dah reti, kena baca. Baca pula tiap-tiap hari. Nak-nak tuan-tuan yang dah pencen, nak buat apa lagi? Duit pencen masuk sama. Kerja tak kerja pun duit pencen masuk.
Nak buat apa lagi? Nak tengok isteri, muntah. Isteri tengok kita, jeruk. Buat benda lagi, baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Tengok Asy-Syahid Ismail Haniyeh macam mana. Seorang pemimpin yang hebat. Kita tahulah Hamas ni semua kulluhum, majoriti mereka tu semuanya orang yang hafaz Al-Quran. Quran dengan mereka tak pernah tinggal. Walaupun dalam perang, tengok dalam peperangan, mereka masih lagi pegang Quran, baca Quran dalam perang. Ini hebatnya mereka. Sebab mereka tahu Al-Quran memberi semangat yang luar biasa dan beri syafaat kepada kita. Kita dak Quran waktu bila? Waktu nak pergi haji, baca Yasin, itulah. Lepas tu kalau anak kena rasuk, letak Quran atas kepala anak tu. Tak baca pun, dia pun tak reti. Antu kata, aku tak takut pada mushaf Quran tu. Tak takut, betul. Tanya Haji Zamri, antu tak takut pada mushaf. Kalau tak dibaca, letaklah 14 biji mushaf atas kepala dia pun, antu tak takut, jin tak takut. Tapi kalau kita start baca, insyaAllah dia takut. Tapi pernah juga, kita baca dia tak takut pun. Sebab iman kita tu, macam Allah, sama seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal, waktu pada zaman dia, orang kena rasuk. Minta dia tolong hilangkan rasuk pada orang tersebut. Kata Imam Ahmad, ambil selipar saya, pergi tunjuk kat orang tu. Tunjuk. Orang tu ambil selipar, tunjuk depan orang kena rasuk, keluar hantu tu daripada badan dia. Kata jin tu, kalau dia suruh aku keluar daripada kota Baghdad ni pun, aku akan keluar daripada kota Baghdad. Bayangkan tuan. Kita ambil suara dalam, bawa sana. Tak lari hatu. Tak. Gelak hatu. Bukan setakat sepatu, selipar ke benda, kasut kita. Tak, tak jadi. Ini betul. Keadaan yang berlaku lah. Hebatnya Al-Quranul Karim itu sangat luar biasa. وَيَقُلُ الْقُرْآنُ رَبِّي مَنَعْتُهُ أَنَّوْمِ بِاللَّيْلِ وَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِي. Maka kata dia, Al-Quran berkata, aku telah menahannya daripada tidur pada malam hari. Maka izinkan aku beri syafaat kepadanya. Kemudian kedua yang beri syafaat kepada orang yang melakukannya. Jadi apa dia? As-siyam wal-Quran. Puasa dan baca Quran. Pengajaran pada hadis Nabi SAW. Baginda Nabi SAW memberi ingatan kepada umatnya kepentingan dua ibadah yang utama, iaitu berpuasa dan membaca Al-Quran. Yang kedua, puasa dan Al-Quran boleh menjadi penyelamat buat siapa yang setia dengannya. Sama ada setia dalam melaksanakan ibadat puasa yang wajib atau sunat, serta istiqamah mengisi masa-masa mereka dengan baca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ganjaran bagi orang yang berpuasa dijelaskan dalam banyak hadis. Antaranya, puasa itu untuk Allah dan Allah saja yang akan beri ganjarannya. Manakala keutamaan baca Al-Quran dengan satu huruf sahaja, Allah akan memberi ganjaran dengan 10 pahala. Bayangkan betapa mudahnya memperoleh pahala dengan hanya baca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergilah mana-mana mahatafiz dekat Malaysia, dekat dunia ni lah. Tuan-tuan duduk dengan budak-budak ngapa Quran. Tuan tengok muka kita dengan muka dia. Tengok muka kita, tengok muka dia. Muka budak ngapa Quran ni jernih, walaupun dia ni hitam legang. Jernih, jernih. Beza yang amat sangat. Saya sebagai mudir madrasah ni, muka tak berjenis. Tengok orang budak malu kita. Mata Allah semua. Sebab mereka baca Quran tu tak kurang 5-6 jam sehari. 5-6 jam sehari. Bukan satu huruf A tu not rap ni. Dia baca satu ulang. Satu baris tu 40 kali. 30-40 kali tu biasa. Dia ulang. Itu ulang hafalan baru. Buat hafalan baru. Ulang hafalan lama pula. Lepas tu duk ngulang balik. Ni Masya Allah. Tabarakallah. Tu sebab sejuk. Nak sejuk pergi lah. Baik tu diap sekali dua tak? Nak sejuk rasa? Nak duduk numpang terduaan daripada orang-orang yang menanggung Al-Quranul Karim yang cukup hebat. Nah, itu keadaan. Kemudian, yang keempat. Perlunya kita istiqamah dalam merebut peluang-peluang yang ada sementara kita masih lagi mampu melakukannya dan masih lagi kita bernyawa. Cubalah tuan-tuan. Kita buat semampu kita lah. Nak tiru orang-orang hebat yang baca banyak-banyak tu mungkin kita tak mampu. Tapi kita boleh cuba buat semampu kita, bacalah. Tapi mesti kena baca. Hadis ke-38. Hadis ni panjang sikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ataupun hadis muttafaqun alaih. Daripada sanad Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Tukar bukan zillah tu, zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungan arsy Allah pada hari kiamat. Waktu tidak ada sebarang teduhan. La zilla illa zilluh. Tidak ada sebarang bayang-bayangan teduhan-teduhan kecuali teduhan arasy Allah. Kita pun nak jemput itu Syekh Hisham Kamil datang ke Masjid An-Nur. Waktu tu saya bawa dia mari sini.
Syekh Syakamin kata apa pada tuan-tuan? Dia kata jannah ni, syurga ni, atap dia arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Besar mana arasy Allah? Tak tahu. Tak tahu besar mana arasy Allah. Ada 7 kelompok manusia, Nabi sebut dalam hadis ini, yang duduk bawah arasy Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu pertama. Nanti kita bahas kat sini. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang membesar dalam kebaktian kepada Allah. Warajulun, yang ketiga, warajulun qalbuhu muallakum fil masajid, seorang laki-laki. Sini saya terjemahkan lelaki. Saya tak sebut seseorang. Sebab kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pada nombor 2 kat sebelah sini, nanti kita bahas. Nanti saya baca ni. Tak apa, kita terus dulu. Seorang laki-laki, seorang laki-laki yang hatinya berpaut rapat dengan masjid. Warajulun warajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, dan 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Warajulun da'athu imra'atu dhatu mansibin wa jamalin, seorang laki-laki ataupun seseorang, boleh tebus ini seseorang, yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai pangkat dan cantik untuk berzina, maka dia berkata, aku takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqah, seseorang yang menderma dengan satu derma, fa akhfaha, maka dia sembunyikan dermanya, hatta la ta'lamu shimalu, sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya, ma tunfiqu yaminu, apa didermakan oleh tangan kanannya. Warajulun dzakarallaha khalian fa fatat aynah, dan seseorang yang mengingati Allah ketika seorangan, maka berlinanganlah air matanya. Hadis muttafaqun alaih. Tengok pengajaran pada hadis. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan kepada umatnya agar dapat berusaha menjadi salah seorang daripada kelompok manusia mulia yang akan beroleh naungan di mahsyar nanti. Tuan-tuan ya, bila mana kita keluar daripada kubur kita satu masa nanti, tuan-tuan di Ulu Kinta, saya mungkin di Cemor, ataupun tuan-tuan mungkin meninggalkan Mekah ke Madinah dan sebagainya, kita keluar daripada kubur kita hufatan uratan ghurla, hufatan kaki ayam, uratan telanjang bulat, ghurla, ghurla ni kulub kita tu bercantum balik. Kulub ni orang lelaki yang kena kerak waktu sunat. Itu kulit, kulub. Bukan raja ni, kulub. Nak kulub dia. Saya ingat. Kulub tu bercantum balik. Keluar daripada kubur kita masing-masing. Wajib keluar, tak boleh tak keluar. Dan aku tak nak keluar, tak boleh. Memang kena keluar. Dan kita dihambat pergi ke mana? Mahsyar. Apa makna mahsyar? Tempat kita berhimpun. Tuan-tuan pernah pergi tempat perhimpunan paling besar. Contohnya Haji Zamri lah. Bawa balik haji. Dan haji-haji yang lain dah. Pernah pergi haji. Perhimpunan yang besar. Itu pun kita mengeluh tu. Dapat maktab ataupun dapat kemah yang kakimu di mukaku, mukaku di punggungmu pada. Kita menyumpah. Oh, teruk betul. Tak buat haji tahun ni. Kita kata tak. Sempit dapat kita kata gitulah. Tuan-tuan, di mahsyar kita tak baring. Kita berdiri semua. Kita berdiri, kata Imam Qurtubi. Berdiri semua. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun, hari mana pada waktu tu para roh, yauma yaqumur ruh, ruh ini Jibril alaihissalam, wal malaikat, dan para malaikat saffa, bersaf, duduk dalam barisan-barisan masing-masing. Kita duduk berdiri, tak duduk kecuali bagi kelompok-kelompok manusia yang Allah bagi keistimewaan dan keutamaan. Pada waktu tu kita tak ada pangkat dah, tuan-tuan. Tuan-tuan seorang yang besar di atas muka dunia, kita orang kecil atas muka dunia, akhirat sama saja. Beza kita, kamu orang salih ataupun kamu orang talih. Baik ataupun jahat. Dua-dua je. Kalau kita baik, moga kita doakan Allah, doa kepada Allah agar Allah letak kita menjadi salah seorang daripada 7 kelompok manusia ni. Baik, yang pertama. Yang kedua, Imam Ibn Hajar Asqalani ketika mensyarahkan hadis di atas menyatakan bahawa bagi 7 golongan tersebut, kaum wanita tidak termasuk pada 2 kelompok sahaja. Iaitu menjadi pemimpin dan juga berulang alik ke masjid. Ni perempuan tak termasuk. Pemimpin sini, pemimpin yang tertinggi. Pemimpin yang tertinggi. Contoh Perdana Menteri, menteri besar, orang perempuan tak boleh. Orang perempuan tak boleh. Dan ketua pengetua boleh. Ketua pengarah boleh lagi. Tapi pangkat besar tu untuk lelaki. Bukan kita menidakkan perempuan. Tapi itu disebut oleh Nabi SAW, tidak akan berjaya satu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Takkan berjaya. Itu Nabi sebutlah. Banyaklah sebab-sebab yang Nabi sebut gitu. Yang kedua, perempuan tidak termasuk dalam berulang alik ke masjid. Perempuan tak termasuk. Yang kena berulang alik ke masjid ni orang lelaki. Perempuan
afdal salat di rumah masing-masing kecuali ada pengajian tu lainlah. Itu hukum yang lain. Yang ketiga, Nabi sebut pemimpin yang adil adalah insan yang beruntung di bawah arasy Allah di mahsyar kelak. Jika mereka benar-benar mentadbir dengan adil dan saksama tak beradil. Pemimpin yang adil macam mana yang terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan mereka dan kroni-kroni mereka. Itu kena sedarlah. Itu sebab tuan-tuan, kalau orang nak lantik kita, jangan, kita orang kampung saya panggil, jangan selok sangat. Selok ni maknanya, oh excited, oh anak kena lantik. Jangan. Sebab dilantik tu, itu bukan tashrifan, bukan kemuliaan. Tapi satu taklifan, tanggungjawab yang besar. Tanggung dunia, jawab akhirat. Itu sebab kita pelik tengok orang yang sanggup berhempas pula untuk orang angkat jadi pemimpin. Kita sangat pelik. Sebab kalau kita baca sejarah para ulama salafuna salih, mereka tak gitu. Contoh para sahabat Nabi. Bila mana Rasulullah meninggal dunia, naik Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar nak wafat, nak meninggal dunia, dia panggil sahabat-sahabat dia untuk mereka bagi pandangan tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Adakah Sayyidina Umar bercadang nak jadi pemimpin? Tak. Tapi sebab perintah daripada Sayyidina Abu Bakar, lantik dia. Perintah, lantik dia. Kalau diberi pilihan, dia balik awal. Lantik dia. Maka dia jadi Amirul Mukminin yang kedua. Perdana Menteri yang kedua. Bila dia nak meninggal, dia pesan kepada menteri-menteri ataupun apa panggil ahli majlis syura, sahabat-sahabat yang utama ni, jangan kamu lantik anak aku, Abdullah, menggantikan aku. Jangan kamu lantik. Pesan awal-awal lagi. Maka pada tu bincang majlis syura, nak lantik siapa? Sayyidina Ali ke Uthman ke? Apa nama Talha ke, Abu Ubaidah Al-Jarrah ke, Abdul Rahman bin Auf? Ni semuanya tokoh belaka. Masing-masing tolak. Tapi disebabkan perintah. Wa amruhum syura bainahum, musyarak. Kena ikut apa kesepakatan musyarak. Lantik Sayyidina Uthman. Gitu kehidupan dia. Dan kita baca sejarah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, waktu dia jadi gubernur di Madinah, badannya besar, obesiti. Macam saya lah gamuan, obes. Bila dia jadi Amirul Mukminin, Perdana Menteri, tak lama, 2 tahun lebih dia. Badan dia jadi kuruh kering, kuruh kering. Dia tak makan kat istana ke? Bukan tak makan. Sebab dia sibuk fikir kepada rakyat dia, sampai tak ada masa nak fikir untuk diri dia. Moyang dia, ataupun datuk dia Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kat mata ni ada 2 garisan, macam selipar, tali selipar buruk tu. Kesan, menangis pada waktu malam. Kita tak jadi pemimpin, kaya-kaya kita. Maka ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tanya. Satu persatu, Allah akan tanya. Kalau jadi ketua kampung, jadi ketua apa daerah, makin besar, makin banyak tanggungjawab kita yang Allah akan persoalkan. Jadi kita sanggup nak tanggung tak tuan-tuan? Ada orang tayar bocor, jalan pecah, tayar bocor, langgar, Allah akan tanya pada kita. Orang tak makan, anak rakyat tak makan, Allah tanya pada kita. Saya tengok kat mana tuan-tuan Allah, sebuah negeri. Tak sebutlah negeri mana, sensitif. Tak. Ada golongan NGO mari tolong. NGO mari tolong. Kan sekarang ni orang tolong sambil merakam. Tolongnya merakam. Dia jadi satu konten dalam TikTok pula sekarang ni. Tak. Tak apalah, tapi kita nak tahu bahawa ada orang yang tak dibantu. Ingat, yang tak dibantu ni, dia akan boleh soal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa fulan bin fulan tak dibantu aku? Pernah satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab merayau, malam-malam keluar. Waktu tu negara Islam tak luas lagi. Bolehlah pusing kota Madinah. Pusing kota Madinah je. Kalau kita sekarang jenuhlah tuan-tuan. Tu sebab kita ada pegawai-pegawai kerajaan di bawah pemerintah. Ada pegawai dia. Pegawai inilah jadi mata rantai kepada pemimpin. Mungkin ada pemimpin yang keluar berjalan malam. Mungkin ada. Tak. Tapi Allah SWT dia keluar, tiba-tiba sampai dekat pinggir Madinah. Ada seorang perempuan duduk depan kemah sambil masak. Dia kata, boleh tak saya mendekati kamu? Boleh, silakan. Kalau kamu tak buat apa-apa jahat kepada aku. Dia pun dekat. Apa yang kamu buat sekarang ni, wahai perempuan? Dia kata, aku sedang masak air. Dah anak kamu menangis tu sebab apa? Anak aku menangis sebab lapar. Dan semua ini akan dijawab oleh Allah. Akan dijawab oleh Umar bin Al-Khattab. Sebab dia tak cara pada rakyat dia. Kata Sayyidina Umar, mungkin dia tidak tahu. Jawab perempuan tadi, macam mana dia boleh tidak tahu sedangkan dia pemimpin? Haa, tu jawapan dia. Umar tak kata, sayalah Umar. Tak ada. Nanti Allah SWT. Kalau kita terus viral. Nak. Sayalah Umar. Tak. Dia terus balik ke Baitul Man. Bawa pembantu dia. Isi barang penuh dalam karung. Angkat pikul sendiri. Pembantu dia kata, biar saya yang pikul, wahai Amirul Mukminin.
Jawab Amirul Mukminin, adakah kamu nak pikul dosa aku di akhirat nanti? Pikul sendiri, bawa pergi dekat orang perempuan tadi, bukan setakat bawa, masak pula. Perdana Menteri masak depan khemah. Bukan setakat masak, disuap pula budak tu sampai kenyang. Baru dia puas hati dan dia balik. Ha, kalau cara tu mati Allah Subhanahu Wa Taala, pegawai kerajaan jenuh kerja dia. Nak BDO ke, pegawai daerah ke, semua ni kerja berat belaka. Dia kena tahu siapa yang bertugas, siapa yang susah, supaya apa? Menjadi mata rantai kepada pemerintah untuk tahu apa masalah yang berlaku di peringkat rakyat. Baru jadi pemimpin yang adil. Sikit lagi. Ha, habis dah tu. Nak azan dulu ke? Ha? Azan dulu. Dah azan sekejap, lepas tu kita berhabis ni lah. Maknanya bulan depan pula baru habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disebut nombor 4, di waktu muda kebiasaannya diri akan mudah mengikut kehendak nafsu, maka terdapat anak-anak muda yang akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bawah arasy-Nya di mahsyar kelak, yang mana mereka membesar hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ni cabaran kepada kita lah sebagai orang tua, melihat pada anak-anak kita cara membesar macam mana.
membesar dalam ibadah kebaktian kepada Allah ataupun jauh daripada ibadah kebaktian kepada Allah. Mari di Kelang tengok budak-budak berlumba motor. Berlumba motor, grup pertama accident. Mari gerombolan kedua langgar yang accident yang pertama, dua orang. Tu panggil syahid ke benda? Kita tak boleh nak kata apa tuan-tuan sekalian. Bila mana kita komen pedah sikit, dia kata pandailah ustaz, pandai. Memang kita pandailah. Kita sebut kematian yang sia-sia. Orang di Palestin mati syahid, kita sini mati atas jalan raya. Menunjuk keberanian bukan pada tempat. Itu jemaah salaf salaf. Yang kelima, sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid. Maka sebaik-baik manusia pula yang disebut sebagai yang diiktiraf keimanannya kepada Allah adalah mereka yang sentiasa berulang alik ke masjid setiap hari. Tuan-tuan yang istiqamah mari ke masjid, sampailah tuan-tuan bertemu dengan Allah. Tuan-tuan yang orang yang Allah angkat menjadi man amana billah, disebut oleh Allah man amana billah wal yawmil akhir, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang keenam, sesiapa yang berkasih sayang yang dikeranakan kerana Allah dan bukan kerana kebendaan, dan mengambil kesempatan sesama saudara, turut mengambil tempat istimewa di mahsyar kelak. Kita berkawan dengan sahabat kita, memang berkawan sebab dia sahabat baik-baik kita. Bukan sebab dia ada pangkat, dia ada kedudukan, dia kaya ataupun dia ada nama, kita berkawan tak. Berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga nafsu syahwat daripada melakukan zina bukan sesuatu yang mudah, bahkan memerlukan iman yang benar sehingga mampu menolak godaan daripada sesiapa sahaja daripada dia ajak untuk melakukan zina. Dan perbuatan zina, perbuatan yang sangat fahsyat dan mungkar. Orang berzina yang terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dapat anak, anak tersebut tidak boleh nisbah pada dia. Anak zina, kalau tidak berkahwin tempoh tertentu ditetapkan oleh syarak. Tapi sekarang ni kes zina yang berlaku, Masya Allah, tabarakallah, cukup banyaklah tuan-tuan sekalian, yang berlaku dalam negara kita. Sebab salah satunya undang-undang kita sangat lemah lah. RUU 355 sampai sudah tak diangkat, sampai sudah dibahas, tak gitu je. Kita masih lagi mempersia-siakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ni perlu kita tegaskanlah. Dalam bab zina ni, orang belum berkahwin dia kena sebat 100 kali dan dibuang negeri setahun. Orang telah berkahwin direjam sampai mati, ni hukum Allah. Hukum Allah. Kita tak nak nafikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi boleh rujuk kitab Matan Arba'in Nawawi. Hadis syarah hadis 40 Syekh Mustafa Abdul Rahman warna hijau. Tuan-tuan cari bab kalam Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia kata kami merejam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merejam dan kami merejam pada zaman Nabi. Akan tiba satu masa nanti orang akan cakap tidak ada rejam dalam Al-Quran. Sedangkan kami merejam. Betul tak berlaku macam tu? Betul zaman kita. Hukum rejam, orang tak tahu rejam tu apa. Bahkan dia mengatakan hukum rejam ni zalim. Tapi tuan-tuan, kalau kita mengaji fiqh jinayah, bukan sekadar fiqh ibadat, fiqh jinayah, saya bidang syariah. Ngaji syariah, diploma syariah, ijazah syariah, sarjana syariah. Kita mengaji bab syariah. Nak sabitkan zina bukan senang. Nak sabit zina bukan senang. Dia mesti disaksikan oleh berapa orang saksi? 4 orang saksi. Mesti semuanya adil belaka. Tak pernah tinggal semayang. Tak pernah pakai seluar pendek depan rumah hari-hari. Tak. 4 orang saksi mesti melihat dengan mata mereka. 4-4 tu melihat. Bukan tengok dalam sama-sama. Waktu gelap kita dengar bunyi. Kok-kek, kok-kek. Itu bukan zina. Tak boleh kita kata mereka tengah berzina. Mungkin tengah bertaichi waktu tu. Dia mesti tengok betul-betul. Dah macam mana kita nak sabitkan orang, nak tengok betul-betul. Itu sebab bukan senang. Nak sabit susah, tapi kita tak buat juga benda tersebut. Sebat tak mematikan. 100 kali sebat. Syariah. Bukan sebat sibil. Sebat sibil 10 kali. Habislah. Sekali tu pun kata, saya pernah temuduga seorang banduan. Dia kata sekali kena tu, 2 minggu baru siar, baru sembuh. Sekali kena, 2 minggu baru sembuh. Bayangkan kalau kena 10 kali berturut-turut yang pernah video viral tu. 1, sah. 2, tak, terbelah tu. Macam mana keadaan yang berlaku ketika tu. Maka terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Selebih itu kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah ya Azza wa Jalla, insyaAllah. Adha billahi taufiq, minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara dengan tuan-tuan. Moga Allah menjadikan kita dikali orang yang istimewa al-qawla fa'ittabi'una asanah. Biiznillah Azza wa Jalla. Saya nak umumkan satu perkara. Kita di Komplek Pendidikan Baitul Diyah akan melaksanakan Karnival Ilmu pada 30 dan 31 Ogos ni. 30 ni kemuncaknya pada waktu malam lah, hari Jumaat. Iaitu kita ada satu ceramah khas sifat salat Nabi SAW disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Sambil dimerasmikan Dewan Terbuka kami yang telah siap dekat sana.
Saya namakan, kami namakan dewan tu dengan nama dia lah. Dewan Ilmu Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Jadi malam ke-31, 31 hari bulan hari Sabtu. Hari cuti tuan-tuan sekalian. Pagi tu kuliah subuh. Hari subuh sini pun ada, tak apa. Saya sebut saja. Kita ada kuliah, lepas subuh tu kita ada kuliah duha. Tapi kuliah duha tu lah bentuk kursus pengurusan jenazah. Saya nak minta tuan-tuan hantar anak cucu, hantar ke sana. Umur 10 tahun ke atas. Percuma saja. Kita bagi makan, kita bagi CJ, kita bagi ilmu lagi. Pergi je sana, hantar, lepas tu baliklah. Tuk-tuk balik tengok TV. Tuan-tuan. 4 jam setengah belajar. Kemudian tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada waktu malam kita ada malam cinta Rasul. Kita jemput kumpulan Qatrun Nada. Qatrun Nada ni kumpulan nasyid yang sangat lagunya semua mendidik jiwa, bukan lagu yang rancak rantara. Lagu ya, contohnya lagu Cinta Agung. Lagu Islam Telah Berkembang. Contoh lagi Allah Memanggil, macam-macam lah. Kita nak dia menyanyikan lebih daripada 10 buah lagu. Di samping ada beberapa orang asatizah akan beri tafsiah. Lagu dua lagu tazkirah. Dua lagu tazkirah, gitulah yang kita buat insya-Allah. Masuk pun percuma. Cuma nak pergi sana sebaiknya naik motor lah. Naik motor sebab jalannya tak apa nak luas sangat. Parking, kita pernah buat satu program dulu, parking sampai ke jambatan. Punya panjang parking. Kita tahu kalau naik motor, insyaAllah boleh parking dekat sikit dengan tempat kita insyaAllah. Jemputlah tahu mati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah berkati kita semua. Hazabilah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma. Wal asr.